Rumah tangga selebriti Vena Melinda dan Ferry Irawan tengah jadi sorotan karena kasus KDRT. Vena Melinda melaporkan suaminya yang kini sudah menjadi tersangka. Sang putra sulung, Verrel Bramastra, akhirnya menjenguk sang ibu. Ia yang baru saja pulang dari Jepang, langsung terbang ke Surabaya untuk mendampingi Vena Melinda. Hal tersebut diketahui dari unggahan TikTok milik @bramastraverrel, sebagaimana dilihat tribunnews.com, Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023. Dalam video itu, Verrel Bramastra menceritakan detik-detik perjuangannya menemui sang mama. "Setelah dapat kabar tentang mama, aku memutuskan untuk langsung berangkat ke Surabaya," tulis Verrel Bramastra dalam videonya. Ia juga menampilkan selembar tiket pesawat dengan tujuan Surabaya. Setelah menempuh perjalanan sekian waktu, Verrel Bramastra tiba di Bandara Juanda, Surabaya dan langsung berangkat menuju hotel lokasi sang ibu menginap. "Akhirnya aku sampai di Surabaya dan aku langsung berangkat ke tempat mama," lanjut Verrel Bramastra. Sesampai di hotel, mantan kekasih Natasha Wilona itu menuju kamar sang ibu. Verrel mengaku semakin tidak sabar untuk bertemu dan mengetahui kondisi ibu dua anak itu. "Aku makin gak sabar ketemu dan lihat mama sekarang," tulis Verrel Bramastra. Ia pun terlihat mengetuk pintu dan menekan bel selama beberapa kali, tapi belum dibuka. Hingga beberapa saat, muncul sang adik, Atala Naufal, yang membukakan pintu. Dua kakak beradik itu sempat berpelukan sebentar dan Verrel Bramastra segera menemui sang ibu. Verrel Bramastra langsung memeluk sang ibu yang duduk di tepi kasur, seakan telah menunggu kedatangan. Setelah berpelukan, Vena Melinda menyandarkan kepala di bahu putra sulungnya itu. Sementara Verrel Bramastra tampak mengusap bahu sang ibu, memberikan penguatan. Raut sedih tampak terlihat di wajah Verrel Bramastra, sedangkan Vena Melinda tampak tenang di samping sang anak. Setelah merangkul sang ibu, Verrel Bramastra meminta sang adik, Atala Naufal, untuk mendekat dan mengusap-usap kepalanya. Dalam video itu, Verrel Bramastra menulis pesan yang meminta sang mama agar tidak ada laki-laki lain di kehidupan Vena Melinda. Menurut Verrel, cukup ia dan adiknya saja yang menjaga sang ibu. "Untuk saat ini gak usah ada laki-laki lain di hidup mama ya, cukup kita aja yang jagain mama," tulis Verrel Bramastra.